owe me loving. I need your loving. 'Cause I'm drowning in something and I can't come out. So show me loving. I need loving. Me myself can't enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel saya di channel Adi Fama. Sekarang kita lagi ada di garasi KPM. Jadi ini kita buat konten dadakan poll ya. Karena dari Bos Ali Harum kontennya dadakan. Oh iya, btw ini maaf gambarnya goyang-goyang karena saya menggunakan 30 fps. Karena kalau misalkan 60 nggak kelihatan sih, gelap jadinya. Ini juga udah, ini 30 juga udah gelap banget ya. Nah, jadi kalian tahu nggak, masih ingat nggak konten yang Hino RKZ atau R260 dari garasi KPM atau dari unit XKPM? Nah, jadi hari ini hari yang spesial karena ditukar Hino RKZ atau R260-nya ditukar menjadi Mercy 1626 yang kemarin yang JB1 ya. Dan rencananya hari ini kita mau bawa unitnya ke garasi Sari Harum, lalu mungkin yang RK-nya beberapa hari ke depan baru dibalikin ke sini karena kebetulan yang di garasi itu lagi pasang toilet seperti itu. Kebetulan kita juga sudah mereview unitnya. Nah, kebetulan kita sudah ada di depannya ya. Nah, ini dia unitnya Mercy 1626 ya. Dari KPM XKPM, jadinya tukeran sama Sari Harum yang yang Hino ya. Itu bintang kejora mau jadiin single glass, udah jadi tuh cover di belakangnya JB3. Seperti itu. Ternyata salah, bukan yang ini unitnya. Ini Scania K124. Nah, itu dia unitnya sebelah yang Golden Dragon ya. Seperti itu. Far. Itu tuh krama apa? Bintang kejora single gas. Jadi JB3 depan belakang seperti itu. Nah, ini untuk bintang kejoranya ya. Awalnya basicnya JB1 single glass dirombak ke JB3 kayaknya ya. Cuman pinggirnya masih pakai selendang yang kayak Travego. Gitu. Nah, ini adalah unitnya. Mantap, Pol. Ganteng ya unitnya. Warnanya abu-abu. Wah, gratis robo deh. Enggak tahu, katanya mau dicopotin dulu. Copot atau lagi? Nah, jadi ini menggunakan bodi JB1 dari karoseri Adi Putra ya. Wah, mantap, single glass dan spionnya juga spionnya udah gajah ya, jadi udah besar banget, udah ganteng lah kayak gitu. Terus ada tulisan cheat busnya pariwisata, lalu ada LED atau strobo-strobonya ya, atas ada, bawah ada, bisa deketin. Kemarin ada wingletnya, cuman kemarin wingletnya patah deh kalau nggak salah. Oh, ini kacanya pecah guys, kacanya pecah. Nah, ini untuk strobonya seperti itu. Nah, ini pintunya kenapa tidak ada handlingnya atau handlenya, karena ini tuh otomatis hidrolik ya kalau nggak salah, jadi buka sendiri, cuman bisa diakalin katanya. Jadi ini pintunya otomatis, sama kayak kurang lebih kayak Biskota sama kayak Sinar Jaya gitu kan, tanpa connect, jadi makanya pintunya otomatis buka tutup sendiri. Di sini ada tulisan Mercedes Benz, ini tulisannya. Nah, ini untuk KPM si tulisannya ya, KPM, lalu ini udah air suspension karena ya udah 1626. Ini udah pasti bagasinya loss, tapi udah tembus tapi nggak terlalu besar. Tapi ini bodinya udah tinggi kok, nggak setinggi MHD maksud saya. Nah, ini untuk ringnya berwarna hijaunya Sari Harum lah. Ini hijau kesukaan saya, bos. Kurang lebih hijau apa warna kesukaan saya. Nah, ini kebetulan liverynya kebetulan sudah di baru dicat katanya. Tuh, jadi masih kelihatan, benar-benar masih kelihatan grass atau baru ya si liverynya. Untuk belakangnya, lah perasaan kemarin nggak gini deh, setahu saya ya, kayak gitu. Lalu ini pintu belakangnya seperti ini. Lalu liverynya ini berwarna abu, hitam, hijau, merah, dan ada sedikit birunya. Dan ada sedikit kuningnya ya. Wah, beraneka ragam warna ya. Seperti itu. Nah, ini untuk tampak belakangnya seperti ini. JB1. Wah, knalpotnya juga sudah yang baru diganti kayaknya.
Nah, terus di belakang, di atas, di belakangnya tuh stikernya ada Jetbus 2, padahal Jetbus 1 ya. Pariwisata dan ada tulisan Arab-Arabnya. Saya enggak ngerti. www.biskpm.com. Itu kayaknya webnya BisKPM. Seperti itu, Mas. Oke. Okay? Nah, di sini juga ada stiker Pesona Indonesia, terus ada www.indonesiatravel2016. Dan juga ada logonya Wonderful Indonesia. Kayak gitulah. Oke. Okay? Saya mau ke dalam, cuman bingung ini bukanya gimana ya. Mungkin nungguin nanti aja, nungguin bos Sari Harun. Nah, di sana ada maju lancar. Wah, perpal kayaknya ya. Yang Kaila itu kerasannya. Oke. Segitu aja. Sinematik dulu aja apa nanti ya nungguin nyala. Udah, sinematiknya sekalian sama review dalamnya. Nanti nungguin nyala dan nungguin bos Sari Harumnya datang ya, karena bos Sari Harum datang ke sini tuh sama krunya, supir 1, co-driver 1. Driver 1, co-driver 1. Makanya nungguin dulu datang. Dan kebetulan yang punyanya juga yang Pak Wahyu KPM juga belum datang. Kita duluan datang karena kita naik motor sama ada Aswar, ada Fajar, dan ada Destian. Ini rombongan yang mau ikut nanti menggunakan unit yang ini jadinya, bukan yang RK. Seperti itu. Kita mau kemana? Tungguin aja di vlog selanjutnya. Gaspol. Nah, ini kita habis nongkrong, habis makan, habis ngopi. Lanjut, kita ke dalam lagi buat ngeliat review unitnya dan nanti mungkin road test dari sini ke garasi Sari Harum. Mantap, alhamdulillah. Perkembangan terus, beli unit terus biar pelayanannya makin top, marco top, apalagi ini air suspension 1626 gaspol. Nah, ini unitnya sudah dibuka. Tuh, suara anginnya ya karena air suspension. Ini untuk dashboardnya dan TV-nya apa sih? Ini juga sudah layar sentuh. Terus ini 1626, palang setirnya masih 2. Terus apa lagi ya? Ini persnelengnya pendek karena 1626 yang awal-awal dan bengkok ya. Masa ya belok gitu. Wah, seatnya udah 2-2 nih. Punya Malika, mantap gini guys. Cover AC JB2, atas juga JB2. Seatnya keren juga ya. Far, sini enggak? Jar, sini Jar. Destian. Bah, weh. Nih, ini seat TL-nya seperti ini. Jadi tinggal kedepanin aja. Seatnya halus. Rimba. Anjoy. Bangsat. Nah, ini speakernya seperti ini. Ini nomor. Gak tahu nih, seatnya gak tahu. Semoga aja. Kelar. Nah, ini untuk colokannya seperti ini. Nomor 34. Nah, di atas juga sudah ada LED. Untuk interiornya, seatnya sudah 2-2. Apakah ini? Ini seatnya dari high rim. Bukan nih. Bukan high rim. Bukan. Aldila biasa ya. Tapi ininya kayak rimba. Ini seatnya apa sih? Rimba ya? Rimba ding, bener rimba. Tapi si ini kok gini? Wah, mantap. Kulit MB Tech ya. Mantap. Keren ya. Cita-cita. Nggak tahu nih, semoga aja sama seatnya. Pintu belakang, partisinya juga ada. Nah, ini buat penutup pintunya. Untuk belakangnya masih setelan pariwisata, ada 6. Di sini masih setelan 2-3. Di sini ada buat pegangan tangan, ada cup holder, dan ini biasanya buat nyimpan barang-barang. Cover AC-nya JB2, padahal bodinya JB1, dan ada juga satu unit TV ya. Nah, ini untuk jam biasanya, tapi ini ditutupin. Nanti mungkin ini nggak tahu bakal diganti kayak. Ada kaca spion dan ini interior jadi seperti inilah. Nah, ini di bagian partisi depannya itu, ini tuh buat kelistrikan, buat listrik-listrik. Kabel-kabelnya lah istilahnya gitu kan. Karena ini sudah electric. Ini pintu supir, pintu supirnya tidak ada. Jadi cuma bisa keluar dari pintu sini dan pintu belakang. Seperti itu, hordeng, ada hordengnya juga berwarna biru, armrest tanpa legres, mungkin nanti pasang legres. Reclining seatnya, reclining seat ini nih. Biasanya kan kalau yang baru dipencet gitu. Ya, rimba kencana tuh salah satu seat idaman saya, maksudnya salah satu seat kesukaan saya. Apalagi setelannya yang rimba kencana PO Haryanto itu keren banget sih, saya suka banget. Oke, mungkin kita sinematik dulu, 1, 2, 3. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid.
Sudah persiapan keluar. Ini mau menuju ke garasi Sari Harum dan nanti mau ngisi solar dulu baru lanjut jos ke garasi. Cuman trip reportnya nanti sama si Fajar karena saya harus buru-buru. Pik sebentar, Pik. Persiapan bawa pulang, Mas. Motor asup dan saya mikir kan, oh motor asup kayak barang penumpang kayak kumaha. Mancing rezeki. Kajet orang emang ya. Cuma aja nggak bisa di setel naik. Cuma diberi barang apa paket obat yang lulus mau bisa.
Anjar. Ankabe si anjing geus. Kajualan aing. Paket. Amo di depan lagi asok.
depannya Pak Erick. Aling, Cok. Ada patung, yo jangan kuang tip supir kenaik nak kerumun ngopi. Benar. Kan supir sebelahnya kan bekas KPM tahu si Yudi. Hah? Pom naon itu mah? Lingkar. Skop. BKR. Belah kiri mah BKR. Belah kiri. Normal. Naik. Saudi. Wah, ya mau soal tanya murid 2 jutaan yang film. Nah, itu sulatnya sih, nah, cuma dua opa juga tuh biar kalau kita ngising. Terus kata korannya emang mentah ke Paris itu. Paling irit, namun ke zaman ku si Piki aja si Yudi, paling dua-dua. Angin sama Oksaran Gus. Ya itu mau udah lah biarinnya nangis hak Pak Aris. Diberet 7 juta teh hitung aja yang gede. Nyebrang akhirnya Pak Aris akurannya 7 juta. Aduh, mana 1 juta setengah, mentana 20 lebih enggak. Dang racet. Ayo Pak Aris kan berharap lah. Halo man, ya orang ke dening ngelewat angkringan mana? Tau video kan? Ngecepik? Hah? Ngecepik? 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 Dengerin ini ya salonnya. Oh, siap. Pada hidup dan dalam tekan Nakamichi. Ayo aing lagu nah. Komplain rawat itu panut tik. Komplain ke mana? Nakamichi. More setting. Bagus. Iya mantap. Cara dilapkan pik. Oh,
Mana mana. Alhamdulillah unit baru sudah sampai di garasi Sari Harum. Trip reporter nanti diliput sama Fajar ya. Nanti digabungin videonya. Maaf nggak bisa ngeliput dari dalam karena saya ada urusan dulu, makanya berpulang duluan dan sampai di sini duluan. Kayak gitu. Ini unit barunya ya. Jadi rencananya tukeran ini sama yang oranye itu. Itu kebetulan sudah dipasang toiletnya, makanya yang oranye nanti dibalikinnya nanti setelah pasang. Copot toilet. Ini seatnya mantep sih, seat 22 limba kencana. Interiornya the best sih. Ini interior terbaiknya Sari Harum. Ya maklum, merintis, baru merintis kembali. Yang penting semangat mas eh. Oke. Kenapa trip reportnya nanti? Tapi nggak lewat tol katanya Fajar. Lewat jalan biasa karena tadi mau ngambil dulu bos pom kalau nggak salah di Pasir Koja di agen Sari Harum. Mungkin besok saya bakal nge-review lagi unit ini lebih jelasnya, lebih komplitnya, lebih sinematik, lebih banyak lagi. Sama sekalian kita nge-review unit Dem Holiday yang 1626. Jadi sekarang Harum Group sudah berbenah dari Hino pindah ke Mercedes-Benz. Semuanya 1626. 1526 yang nggak ada. Nah, di sini adalah tombol untuk buka pintu depan dan belakang. Itu ada tulisannya buka dan tutup. Jadi masih elektrik atau hidrolik gitu. Tuh, nutup sendiri guys, mantap. Ih, gaya mobil Opik. Gimana Pik? Pik, membagongkan. Nomor gak masuk Pik. Masuk 75, 5575. Stress.